Shalom saudara, sebelum saudara melihat video ini, mohon bantuannya untuk subscribe, share, like, dan komen agar semakin banyak orang diberkati. Terima kasih. Bongkar lemari. Beberapa waktu yang lalu, Mami membongkar lemari pakaian keluarga. Wah. Setelah sekian lama tidak dirapikan, ternyata banyak barang yang sudah tidak bisa dipakai dan menyita cukup banyak tempat. Ada baju pesta yang sudah lama tidak terpakai. Ada baju papi yang kesempitan. Waduh, yang ini bikin malu nih karena ternyata saya tambah gemuk. Ada pakaian baru yang tidak pernah dipakai dan masih banyak yang lain. Setelah dibongkar dan dirapikan, maka kami cukup terkejut karena kami bisa mengumpulkan 4 dus besar pakaian bekas. Hidup kita juga seperti lemari. Terkadang kita tidak sadar kalau kita terlalu banyak menyimpan hal-hal lama yang membuat lemari hidup kita penuh sesak. Ayo bongkar semua lemari hidup lama dan mulai rapikan. Mungkin kita bisa menemukan lebih dari 4 dus barang-barang yang sudah lama kita simpan. Yang jelek kita buang, yang bagus dipakai atau dibagikan kepada orang lain. Buang semua kebiasaan jelek kita. Mulai pilih semua kebiasaan baik yang pernah kita lakukan. Bahkan hal-hal baik yang sudah kita pelajari ketika kita berada di rumah damai. Yang mungkin sudah sekian waktu tersimpan. Ayo mulai bagikan. Ayo mulai dipakai lagi. Percayalah seperti lemari. Jika kalian mulai membereskannya, hidupmu akan semakin lega. Hidupmu akan semakin rapi. Kalian tidak akan menyimpan lagi hal-hal yang jelek dan tidak berguna. Percayalah seperti lemari. Jika kalian mulai membereskannya, maka kalian akan mendapatkan tempat yang lebih luas. Kalian tidak akan kekurangan tempat jika semakin banyak hal-hal yang baik yang kalian bagikan kepada orang lain. Dan percayalah, ketika kalian membagikan yang baik bagi banyak orang dan tidak menyimpan sendiri, apalagi menyimpan yang jelek dan tidak berguna, maka akan banyak ruang untuk kalian menerima hal-hal yang baru dan lebih berguna bagi hidupmu. Ayo, bongkar lemari. Salam dari Papi.